plus potensi pajak yang ada di Kabupaten Sumedang. Saat ini bukan berarti masyarakat kita tidak taat pajak, mereka sebenarnya ingin membayar pajak, tetapi terkendala masalah perizinan-perizinan yang selama ini juga miskomunikasi. Oleh karena itu, saya dengan tim lengkap dari mulai Pak Sekdes perizinan, dari LH, dari Dishub, dari Bapenda, dan juga dari Satpol PP, kita semua hadir di sini untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada selama ini, termasuk masalah loss potensi pajak itu. Insya Allah dengan kehadiran kita langsung pasang tapping box di setiap wajib pajak. Target KAD kita akan segera meninggal. Kemarin kita di Sumedang Kota sudah kita inikan dulu 6 lokasi ya, tapi semua rencana semua rumah makan dan kafe dan restoran. Berarti rencananya semua akan kita tindak lanjuti. Ini juga Sumedang tadi dari bubur kita itu yang di PDN, sekarang ke Taman Melati, setelah ini saya ke San Kedele dan kita akan cek yang lain juga yang potensi pajaknya bisa meningkat. Harapan ke depan ya dari perizinan, dari asal semua, jemput bola lah turun ke lapangan, mana yang belum berizin itu datang, apa sih yang menjadi kendala. Ya para wajib pajak pun ya proaktif juga datang ke kami, ya, ke dinas perizinan ya, tanyakan apa saja yang selama ini menjadi kendala, kenapa mereka perizinannya belum keluar, mereka mau bayar pajak juga seperti apa. Jadi Bapenda juga nanti akan proaktif